Oke, selamat sore teman-teman. Selamat sore juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabar teman-teman? Sehat selalu kan? Pastinya. Pastinya. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita dan kita selalu diberikan kebahagiaan, keselamatan di dunia ini maupun di akhirat nanti. Dan kita mudah-mudahan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Amin. Amin. Oke, sore ini hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021. Habis pulang kerja nih, teman-teman. Ini siang menjelang asar, menjelang sore. Mau review reel lagi nih, teman-teman. Ini reel bukan punya aku sih. Terus, Bone Sopo. Itu punya teman, dia mau minjemin. Weh, reel bagus mau minjemin. Jos, super. Iya, keren banget nih. Coba tebak teman-teman. Dari warnanya ini memang kilat banget nih. Warnanya silver dan black. Ya, ini reel punya teman. Namanya Mas Jiwan. Dia mau minjemin reel. Reel merek opo kui? Ya, reel dari Versus yang Terminator ukuran 1000. Wes pernah tuku reel iki kah? Ini belum pernah nyoba nih, reel Versus. Dah gimana? Oke, bodinya keren ya. Nampak banget kayak dari besi semua nih. Entah besi semua, entah aluminium semua. Ini warnanya silver. Silver mengkilat ya, glossy. Keren. Bentuknya benar-benar kayak Terminator nih. Ya, kayak robot. Ini teman satunya Gladiator. Kurang lebih warnanya juga silver. Bentuknya aja yang beda. Keren nih, teman-teman. Spesifikasinya apa? Spesifikasinya dia 12 plus 1 ball bearing, 12 ball bearing, 1 roller bearing. Lalu gear rasionya 5.1 banding 1. Dan line capacity-nya ini, teman-teman. Aku biasa pakai 0,16. Yang ini 0,18, dia mampu nampung 215 meter, teman-teman. Berarti spoolnya gede banget nih untuk ukuran 1000. Lumayan sih ini. Ini knopnya karet. Ini aluminium ya, teman-teman. Sama dengan yang di spoolnya. Dan kekurangannya nih, teman-teman. Kurangan dulu deh. Yakin? Apa kurangnya? Dia belum power handle. Jadi harus dilepas ini untuk menggantinya. Ya kan, belum power handle ini, teman-teman. Jadi ini kekurangannya, belum power handle. Kalau udah bagus nih. Kalau mungkin kalau udah power handle, ganas. Mantap. Dan clickernya juga masih yang biasa. Mantap, udah nyaring sih. Nyaring kan? Oh. Keren. Pastinya. Enek opo. Berhasil. Punya belum ada hasilnya. Ini isinya apa aja coba? Ini ya. Clickernya kawat ya,
Dan isi dari spoolnya ini banyak sih teman-teman. 3 besi. 3 kanvas. Masih dalam ini 3. Oke. Gear clickernya. Ikus kru nerung dibuka. Laiku. Line roller durung. Oh iya. Seperti biasa, rel bagus harus dilihat line rollernya. Apakah ada bearing atau tidak? Dan ternyata ada teman-teman, satu ball bearing dan satu bushing. Ini kalau di kanibal dari reel lain sih mungkin bisa nih. Ini bushingnya diganti bearing, jadi ada dua bearingnya, makin maknyus nanti. Dibelikan aja bearingnya sih, ini bisa jadi dua ball bearing jadinya nanti. Oke, tadi di itunya berapa ya? 12 ball bearing teman-teman. Nah, seperti biasa kita hitung nanti ball bearingnya, benar nggak sesuai tulisan. Kalau bushingnya dihitung, kalau bushingnya dihitung ball bearing ya bisa mungkin. Oke, ini ada pengamannya juga, ukuran 1000 padahal. Keren. Oke. Dan ini ball bearingnya. Pasti harus ada di kanan kirinya ya. Pastinya. Dan situ juga ada. Jadi satu. Terus mana lagi tadi ya? Di spool enggak ada, sini 2 3, tiganya di sini nih, baru dapat 3 nih teman-teman. Empat, lima, ada 5 teman-teman. 7-nya lagi nggak tahu di mana. Ini roller bearing ya ini. Bukan ball bearing, kalau ball bearing ini. Ini roller bearing. Jadi totalnya 5. 5 ball bearing plus 1 roller bearing. Atau teman-teman nanti kalau ada yang tahu di mana lagi letaknya. Ini grease-nya udah mulai kotor nih. Nanti sekalian kita beri kasih grease biar tetap awet terjaga. Ada hitam nih. Ini jam terbangnya nih banyak banget ini. Ini kemarin kata teman nih udah ngangkat toman satu ini.
Thomas berapa kilo ya kemarin ya? 3 kiloan kah? 4 kilo? Lupa. Memang teman satu tuh Mas Jiwan nih. Hokian dia. Yang lain yang lempar di situ enggak pernah dapat ikan. Enggak ada sambaran pun. Syukur-syukur sambaran. Enggak pernah sambaran. Tapi pas dia yang mancing dapatnya. Memang. Ini ada pengaman, pin pengamannya nih. Keren, lumayan bagus versus ini. Atau di sini ada bearingnya. Enggak ya? Enggak ada teman-teman. Oke, enggak ada bearing lagi. Jadi bearingnya cuma ada 5. 1 2 3 4 5 dah. 5 ini sama busing 1. Kalau dihitung 1, kalau busingnya dihitung bearing yang kita hitung itu 6 jadinya. Atau kalau busingnya diganti bearing jadi 6. Oke. Jadi itu aja yang bisa aku review dari Reel versus. Harganya 200-an, 250-an. Mantap. Lebih mantap lagi kalau udah power handle sih. Paling kalau power handle ya harganya jadi 280-an. Pastinya. Pastinya. Oke, jadi itu aja. Ini enggak tak pasang dulu. Nanti mau aku kasih grease dulu, bersih-bersih dulu. Soalnya udah kotor nih. Ya, buat hitung-hitung buat terima kasih lah udah mau minjemin ya. Makasih loh Mas Jiwan. Pastinya. Pastinya. Oke. Udah sore. Mau atus nih. Paling nanti ngajak jalan-jalan tuh anak sama istri. Lanjut lagi nanti mancing. Mudah-mudahan besok bisa. Adalah strike-nya besok. Sama istri sama anak lagi mancing. Jadi ya saksikan terus video-video dari Ardi Kurosaki. Terima kasih yang udah nonton. Like videonya kalau suka. Dan kasih komen ya, entah kritik atau saran, atau tanya-tanya hal sesuatu tentang Reel ini atau yang lainnya, video-video sebelumnya. Dan subscribe yang belum subscribe, channel Ardi Kurosaki. Dan selalu dibunyikan ya loncengnya ya, biar gak ketinggalan update-update lainnya tentang review Reel Joran, atau yang berhubungan dengan mancing lainnya. Dan uncal kita, petualangan kita untuk mendapatkan strike. Jadi terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, siang, sore. Boyo seng genah. Bye. Chip versus Josh. Pastinya.